interaktif stasiun Manggarai. Bagi pelanggan yang tadi diberikan kembali menuju stasiun Cikini Gondang dan juga Nasional Sarjana Stasiun Jakarta Tambun sedang hendak berpindah di jalur 11. Maka bagi pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Manggarai Station. Dapat jam 4 hari ke depok sama stasiun Bogor, silahkan ada berpindah di jalur 12 di stasiun Transit Stasiun Manggarai. Maka di setanam langkah perhatikan antara kelantaran dengan sekadar stasiun Transit Stasiun Manggarai. Matraman ada di setara melangkah perhatikan antara Cilapir dengan sekretar Sos Matraman P dari Buka ada di Cerewode.
akan tiba di stasiun transit Jatinegara. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Shortly we will arrive at Jatinegara Transit Station. Please mind your belongings, do not leave behind. Jalur 3 dari barat segera melintas kereta Argo Muria. Dia jalur lambat ini. Dan di belakang itu ada kejutan sekali. Apa ini? Berangkat. Jangan berangkat dulu, Pak, jangan berangkat dulu. Panoramik sama kereta wisata Bali. Udah, sono berangkat. Yes. Ini masih disnya pengertian ini. 7 barat lokomotif pulang Nipo, 7 barat lokomotif pulang Nipo. Ya, ternyata Pak masinisnya ini peka ya, ngerti kalau saya mau rekam apa Argo Muria tadi, dia nunggu sampai Argo Muria selesai lewat, dia baru berangkat. Makanya tadi saya kasih jempol buat Bapak masinis komuter lainnya. Makasih banget loh, udah mau nahan ini dulu sampai dengan Argo Murianya lewat. Oke. Berangkat dari stasiun Jatinegara dan di jalur 1 itu sinyalnya sudah menyala hijau, itu yang sinyal masuk. Ini kalau beruntung aja kita dapat balapan itu, Argo Dipangga sama Dharma Wangsa. Kalau beruntung, kalau enggak berarti ya enggak beruntung. Kita melewati Wesel X Stasiun Jatinegara. Mereka yang jalan di pinggir rel, kok saya yang ngeri ya? Aduh, hati-hati dong Pak, itu kan dah hijau. Mau ada kereta lewat, kita terkena taspat abadi di sini. Gak tahu ini kok masih taspat aja. Padahal di jalur yang Pondok Jati, Jatinegara, Dharma Wangsa kah ya? Bukan. Majapahit. Dan ini Argo Dwi Pangga. Dari
kita kena taspat. Ini pelan amat nih, ketahan sinyal apa ya? Bayangin kita ditahan di Matraman ya? Nggak mungkin, ntar ada apa, ada penumpang mau naik lagi ya dari Matraman ya? Bisa juga. Apa nungguin vintage dulu ya? Ada si bule tadi di situ. Ada om bule yang naik apa, naik Luxury tadi. Tuh kan tadi Majapahitnya yang duluan. Ada nggak? Tuh vintage tuh. Ada. Oh iya, itu. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Cuma tipis doang kelihatan. Iya, tipis banget. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting ada yang ditunggu. Yang penting dapet. Meskipun itu papasan jauh. Itu mereka nungguin itu ya? Iya. Tapi ini lampunya masih merah. Ini apa, Taksaka bukan nih, yang hijau nih? Enggak, Taksaka masih jauh. Oh, ini mungkin ke arah kali. Iya. Apa kita mau disusul Goparnya di Manggarai kali ya? Bisa juga. Bisa jadi. Apa di Gondang dia kali? Ini ada komputer. Ini pagi ini kusut banget lalu lintasnya, perkanya. Ya, biarpun kita papasan jauh dengan Dharma Wangsa Vintage, tapi yang penting dapet lah. Nggak perlu hasilnya perfeksionis atau gimana, yang penting entok seneng. Tapi ini yang jadi tanda tanya, ini kenapa kita ditahan di Matraman ya? Apakah di depan kita ada komuter lain? Oh, kita jalan. Dharma Wangsa juga jalan. Pegel bang. Tadi kayaknya antrian jalur deh. Halte apa namanya? Integrasi. Matraman Baru. Sekarang bukan apa? Kebon Pala tapi Matraman Baru, namanya ganti. Geser ya. Lintas langsung stasiun Matraman. Dilihatin satpam. Siap-siap, kita mau menikung di tikung di Manggarai.
sana tempat buat ngerakit ini apa? Fondasi ya. Rakit fondasi sama rakit PC. Itu komputer. Itu jalur yang dari arah Bogor. Tebet sebenarnya bisa loh komputer lain Bogor apa Angke hidup lagi. Nah, cuma nih enggak ada armadanya nih. Nah, iya. Berarti minta ditambah. Ya itu gara-gara itu. Orang-orang yang sok tahu itu. Oh, itu ya. Wakil rakyat yang sama sekali enggak merakyat. Giliran mau pemilu aja dia baru nyari suara. Ini udah mau ini apa? Ini masih jauh ya pemilu ya. Oh, itu udah dipasang apa perancah atau scaffolding nanti buat ngecor apa namanya? Apa fondasi portal yang di atas. Bukan gapura itu di atas. Ya bisa sih. Gapura selamat datang. Udah mau 17-an. Jadi harus dibangun dulu apa fondasi portalnya baru nanti bisa buat ngelanjutin cor jalur layangnya. Kita melintas di jalur 1 existing. Ini jalur ini nanti akan mati total pada saat speed over 7. Aduh, pengen makan di Lawson, aku masih kelaparan nih. Oh iya, taksaka di belakang ya maksudnya. Iya. Kayak kita papasan kalau kita duduk bisa nih. Kita melintasi di zona, katanya zona terlarang. Aneh kan bang? Tapi nyatanya kita kemarin bisa juga ya. Iya. Nah kalau sekarang kita lagi nggak ada waktu ya, jadi kayak iya, kita bisa langsung balik aja. Iya. Yang penting kita menyempatkan bersilaturahmi. Oh, udah pemadatan itu jalur bang, itu nanti jalur yang akan aktif waktu SO7. Nah yang ini nih, Wesel itu nanti kan lempeng sama jalur 2 baru. Gila, sempit banget ya berarti ya, ngepres banget ya. Lumayan. Tapi menurut aneh sih SO-nya paling habis lebaran. Oh iya, itu ntar lurus ya di sini. Iya, lempeng. Jadi kita jalur yang kita lintas ini nanti lempeng sama jalur 2 baru. Oke. Lagi dipadatkan. Ya, saya rasa untuk sesi mandep belakang ini cukup ya. Setelah apa percabangan ini kita akan tutup video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Dan selamat menunaikan ibadah puasa di Ramadan. Jangan lupa sahur. Dan jangan lupa ntar teraweh, terus jangan lupa sahur, dan jangan lupa apa lagi bang? Itikaf ya? Itikaf, insyaallah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lama lagi kita akan berpapasan dengan kereta api Taksaka Hype Trip dari Gambir ke Yogyakarta, dan ini aku bingung mau bilang kabar baik atau kabar apa duka ya, karena kabar baiknya untuk lebaran nanti ini bocorannya nanti saya akan naik kereta api Taksaka, tapi masih saya rahasiakan Taksaka yang dari mana terus yang jam berapa. Itu senangnya bisa pulang kampung dengan kereta favorit, tapi dukanya adalah harganya itu aduh mahal banget. 635.000 itu harga termahal yang pernah saya bayarkan demi si Taksaka. Nah ini dia Taksaka Hype Trip. Nanti rencana saya akan duduk di eksekutif 2 untuk di perjalanan kereta api Taksaka. Tapi masih rahasia ya tanggalnya kapan, harinya kapan, yang naik dari mana, jam berapa, seat yang mana, itu masih dirahasia. Untuk Wesel XD Gambir itu tadi saya lihat masih ada yang pakai bantalan kayu. Kita masuk di jalur nomor 4 dan lidah Wesel yang tadi itu langsung di set, langsung diubah. Cepet juga ya perpindahan apa harus kereta keluar masuk. Tadi baru aja masuk tuh TM6000 langsung berangkat. Oke. 9.17 terlambat 3 menit.